Keinginan Ragnar Oratmangun untuk memperkuat tim nasional Indonesia tampaknya semakin bulat. Tidak hanya sebagai pemain, Oratmangun kini mengambil peran lebih besar dalam membujuk rekan-rekannya untuk bergabung. Salah satunya adalah Ole Romeni, seorang pemain kelahiran Belanda yang kini sedang mempertimbangkan tawaran untuk membela Merah Putih. Ragnar Oratmangun, yang sudah lama bergelut dengan dunia sepak bola, kini menjalani karir yang sedikit berbeda setelah pensiun sebagai pemain. Meski demikian, dia tidak bisa jauh dari lapangan hijau. Belakangan, dia menjadi salah satu sosok yang berperan aktif dalam menarik perhatian pemain-pemain naturalisasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia, termasuk Romeni. Pemain yang kini berkarir di kompetisi domestik itu mengungkapkan bahwa dirinya rela menjadi agen bagi teman-temannya demi mempromosikan Indonesia sebagai tujuan bagi karir sepak bola mereka. Ole Romeni sendiri saat ini sedang dalam proses mempertimbangkan tawaran tersebut. Meskipun berasal dari Belanda, Romeni sudah lama mengikat hubungan emosional dengan Indonesia melalui keturunan dari sang nenek di pihak ibu. Oratmangun menyadari bahwa keputusan untuk bergabung dengan timnas bukan perkara mudah bagi Romeni, yang tentu memiliki banyak pertimbangan, baik dari segi karir maupun ikatan batin dengan negaranya sendiri. Menurut Oratmangun, Romeni memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Pemain berusia 26 tahun tersebut dikenal sebagai sosok yang tangguh dan memiliki visi permainan yang matang, yang sangat cocok dengan kebutuhan timnas dalam menghadapi tantangan internasional. Pujian yang diberikan Oratmangun bukan tanpa alasan. Sebagai pemain yang pernah merasakan kerasnya kompetisi sepak bola Eropa, Oratmangun tahu betul apa yang dibutuhkan untuk bisa bersaing di tingkat tinggi. Ia berharap, dengan bergabungnya pemain-pemain seperti Romeni, timnas Indonesia akan semakin kuat dan mampu menghadapi tantangan di kancah internasional. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Romeni. Bagi Indonesia, kehadirannya akan menjadi sebuah langkah maju dalam upaya memperkuat skuad untuk kompetisi-kompetisi mendatang.